Acara selanjutnya, acara debus salah satu budaya Provinsi Banten. Engkang dipun pangarsi, engkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Dedi Mahuri. Ugi Bapak Ki Buyut Sembung saking Ngaladan Purwakarta. Ya, marilah kita saksikan salah satu pagelaran debus, salah satu budaya Provinsi Banten. Tunggal guru ojo ganggu. Adegan ini hanya untuk orang-orang yang sudah terlatih. Untuk adik-adik, jangan ditiru di rumah. Khususnya untuk bapak-bapak, tolong dikasih pengertian untuk putra-putrinya. Sekali lagi mohon kepada bapak ibu yang merasa anak-anaknya ada di sini dikasih pengertian. Ini hanya untuk anak, hanya untuk orang-orang yang sudah terlatih melakukan adegan ini. Dan jangan ditiru di rumah. Debus, salah satu budaya Provinsi Banten. Engkang dipun pangarsani manipun Bapak Buyut Sembun dalasan Bunda Ayu. Mijil saking Laladan Purwakarta. Sekali lagi anak-anak, ini hanya tontonan semata. Tidak boleh untuk ditiru di rumah. Kepada bapak ibu, mohon dikasih pengertian untuk putra dan putrinya. Hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang terlatih di bidangnya. Matur sembahwun. Thank you.
ini dipersembahkan oleh ahli-ahli debus kita, Akang Teddy dan Kim Boyot Sembung dari Purwakarta. Sekali lagi untuk anak-anak, tepuk tangannya. Tidak boleh ditiru di rumah, ya. Tidak boleh ditiru di rumah. Ini hanya hiburan semata. Mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan pengertian kepada putra dan putrinya. Hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih di bidangnya. Yang mau mencoba silakan, barangkali dari Kuningan atau dari Tangerang Utara, Kang Uus, dan kepada para kesembuhan yang akan mencoba menyampaikan atraksinya, monggo dipersilakan, ya. Monggo Bunda Ayu, ya. Berikutnya Bunda Ayu dari Pangdam Laskar Agung Macan Ali Purwakarta akan melakukan pemukulan terhadap Brio Ki Buyut Sembung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada satu. Ya, Allah Akbar. Aplos yang meriah buat Singolodro dan Paguyuban Singolodro, Mbah Agung dari Paguyuban Singolodro akan adu atraksi dengan Bunda Ayu. Ya. Ah, Bunda Ayu, ya, diterima. Nah, kami persilakan siapa yang untuk dicoba dipukul, Kang Deddy. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, mohon dikasih pengertian untuk putra dan putrinya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih di bidangnya. Bapak Agung akan melakukan pemukulan kepada guru kita, Abah Deddy Damuri dari Debus Cikande. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Alhamdulillah tidak terjadi satu pun. Berikutnya Bunda Ayu, ini atraksi yang sangat spektakuler. Tepuk tangan buat saya Bunda Ayu. Ya, atraksi pengeboran terhadap lidah beliau. Silakan perhatikan tembus ataukah tidak. Ya, silakan untuk diperhatikan. Ya. Semoga tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan dan atraksi ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Ya, besok golok dicobakan ke paha Ibu yang sembung. Ya, ternyata juga tajam. Ya, silakan ya, atraksi dari Ibu yang sembung. Bunda Ayu dengan mata bornya bermain-main dengan mesin bornya. Ya, kemudian Ibu Yud, ya, perhatikan.
goloknya tajam, pintu mentimun juga tebus. Sudah dicobakan untuk di batang tebu maupun yang lainnya juga. Nah, jadi senjata ini tajam. Silakan. Nah. Mbah Agung atraksi dengan goloknya. Abah Dedi, Allahu Akbar. Sampai melenggung ya dengan celuritnya yang melenggung. Abah Dedi melakukan atraksinya. Mbah Agung dengan goloknya. Ya. Ibu Yud berikutnya akan melakukan atraksi apa kepada Kang Didin? Iya, akan mencoba dengan pisau golok tajamnya. Dengan sabetan-sabetan goloknya barangkali. Iya. Oh, Bunda Ayu dengan mesin bornya mencoba membor Kang Didin dan Kang Didi sekaligus. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Kepada adik-adik semua, bapak-bapak mohon diperhatikan, putra-putrinya jangan menuruti atraksi yang berbahaya ini. Iya, untuk partisipasinya kami persilakan memberikan partisipasi dukungannya. Terima kasih kepada ibu-ibu, adik-adik semua yang memberikan apresiasi untuk berpartisipasi mengembangkan seni budaya yang ada di Cikande ini. Allahu Akbar. Kibuyut mencoba dengan goloknya. Ya Allah, Gusti. Iya, dengan Kang Didin. Allahu Akbar. Ya. Bunda Ayu masih asik dengan mesin bornya. Iya. Kibuyut cembung, matur suwun persembahannya. Bunda Ayu, ya. Ada yang mau mempertontonkan kembali silakan. Barangkali dari Tangerang Utara atau mungkin dari Kuningan. Iya. Untuk para penonton yang sudah berpartisipasi memberikan donasinya, terima kasih. Aplausnya terima kasih. Iya. Dukungannya terima kasih. Kembali Bunda Ayu, kita saksikan dengan celurit yang dimasukkan ke mulut beliau, ternyata tidak juga tembus. Oh, yang aritnya dicobakan ke kakinya, alhamdulillah. Semoga tidak ada suatu halangan apapun. Pojok sana Bunda Ayu bermain-main dengan goloknya. Atraksi dari Bunda Ayu dari Pangdam Purwakarta, Laskar Agung Macan Ali Purwakarta. Iya. 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 Sekali lagi, jangan meniru adegan berbahaya ini. Tunjukkan nama Kibuyut sembuh atau mungkin akan bermain-main dengan api ya. Iya, berikutnya atraksi api oleh beliau ya, tusuk jarum ya, tusuk jarum rupanya ya, tusuk jarum atraksi dari Kibuyut sembuh dan Bunda Ayu. Thank you.
kaputan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opai blonjoning pasar paing uing-uing rawan rondo kanggoku rapat tempenting neng Semarang mas tuku gelang opo anting-anting sumelang sumelang jamin kempling kempling lo mas tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kala perut ngancani kelerasan mas alias kebetulan belanjane rodo kaputan yen purun mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opai yang joget-joget ampun kelemas sampean ampun ku jiwa kula ronda anyaran hati tinggal lunga awan-awan arungu pelonjoning pasar paing uing-uing perawan rondo kanggoku harapate neng Semarang mas tuku gelang opo anting-anting aja sumelang ya ben rondo dijamin kempling tenang lho piye iki kempling tenang ta kempling mas wes salah kempling ya tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngrencangi kelerasan mas alias kebetulan belanjaan di kata rute kaputan yang purun mas enggal-enggal ngerencangi tekan ngumpah
kane hang lam lambing sedep sing sep baso sangat ibu sono dasar ayu masih kenyo tanku jiwa tak caketi aduh mesem sebut madu horas rontok katon bunga pindo kang pindo sari aku jiwane kabeh mau hamong tripit lembeane prak kesimpeng gandes luwes wirakane hang lam lami sedet sing set embaso sangat tipu sono dasar ayu masih kenyo tanku jiwa tak caketi aduh mesem sebut madu oras ronto tak kandeng malahku katon bunga pindo kartiko hapsari aku jiwane kabeh mau hamong sripat tripit bembeane mrak kesimpeng gandes luwes wirakane hang lam lami sedet sing set baso sangat tipu sono dasar ayu masih kenyo tanku jiwa tak caketi aduh mesem sepet madu oras rontok
ning malah kumoyo katon bunga kenyok kabindo hapsari kuciwane kabeh mau hamong impi Atraksi debus masih berlanjut. Jadi sampaikan Kang Deddy Damuri, atraksi apinya juga Bunda Ayu dengan celurit-celuritnya. Iya. Jangan ditiru, kami berpesan jangan ditiru tanpa pendamping ahlinya. Nah, kalau ingin belajar silakan boleh dengan Abah Deddy yang punya base camp di RT 08 RW 09 di Gandeng Permai. Ya. Baik untuk tari jaranan maupun debus, untuk yang mau bergabung silakan. Dan atraksi dari Tangerang dipersilakan monggo dengan atraksi pecutnya. Ya, sinten. Mas, mas. Masih berlangsung atraksi debus yaitu dengan persembahan api yang sangat berbahaya. Jangan ditiru bagi anak-anak untuk tidak meniru atraksi ini. Ya. Bunda Ayu telah selesai. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih atas support dukungannya. Aplaus yang meriah buat seni debus kita. Ya, terima kasih. Sampaikan juga terima kasih atas partisipasi, atas donasinya untuk mengembangkan seni budaya kita, melestarikan seni budaya kita yang ada di Sikande kita ini. Matur suwun untuk persembahan-persembahannya Ki Buyut Sebung dari Purwakarta, Abah Deddy dari Sikande. Ya. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Acara atraksi dapat berjalan dengan lancar tanpa aral suatu apapun. Kepada para pendukung, Nyimas Ayu, terima kasih atas partisipasinya. Juga Bunda Ayu yang telah melakukan atraksi, mengaturkan atraksinya yang sangat berbahaya. Iya. Kami berpesan kepada bapak-bapak untuk tidak meniru adegan-adegan yang dipersembahkan oleh ahli-ahli debus kita ini.